Hello my friends, welcome back again with me ke bulan bareng crypto and CTX, Coin or Cortex from Binance Exchange price update in July 2024. Look at this CTX or Cortex in the time frame 15 minutes from Binance Exchange benar-benar volatil di market kali ini yang roller coasternya sangat tidak terkendali. Pump and dump atau wave yang terjadi di market kali ini membuat sebagian crypto mengalami pump and dump yang cukup lumayan membangunkan. Salah satunya adalah CTX atau Cortex ini yang masuk dalam jajaran pemantauan di Binance kali ini. Tetapi kalau kita lihat nih guys ya, wave daripada CTX ini tidak sampai menyentuh new lows terbaru, ada kemungkinan potensi untuk comeback daripada CTX atau Cortex menjadi salah satu yang menarik di market kali ini. Kalau kita lihat potensi bouncing back daripada Cortex meskipun masuk dalam monitoring di Binance, kemungkinan untuk lanjutan next move-nya masih pendaratannya bisa menuju ke sekitaran 0,2 sampai ke 0,24, harusnya masih sangat-sangat realistik untuk next target daripada CTX atau Cortex di masa depan yang potensinya masih lumayan menarik untuk scalping trade lanjutan, yang meskipun harganya sangat-sangat volatil tapi potensi scalpingnya masih menarik. Segitu saja update terbaru kali ini untuk CTX atau Cortex yang terbaru di update penutupan bulan Juli kali ini, yang harusnya close candle-nya berada di green signal. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam CTX update in Juli, still worth to scalping.